Selamat malam para pemirsa cerdas Indonesia. Kita bertemu lagi di acara kebanggaan kita, Generasi Emas Indonesia. Luar biasa, saya bisa merasakan semangat dari pemuda-pemudi yang sudah hadir di studio. Yang malam ini mereka adalah dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Dan juga teman-teman dari ISQ Business School. Tentunya semangat para pemuda akan membentuk Indonesia, yang mana Indonesia akan menjadi Indonesia cerdas dan berkarakter. Tentunya di acara Generasi Emas akan dibimbing oleh Bapak Dr. Ari Ginandjar Agustian. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Sehat Pak Ari? Alhamdulillah, semangat. Semangat, insya Allah. Nah, melihat banyak fenomena di kehidupan kita belakangan ini, baik dari pemberitaan media, apa yang hangat yang bisa kita angkat malam ini untuk menjadi inspirasi bagi para pemirsa yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tapi juga saya ingin membacakan kisah yang sangat penting ini, data-data yang sangat penting, bahwa 17,4 juta jiwa mengalami gangguan mental di Indonesia. 17,4. Dan ini berupa kecemasan dan depresi. Luar biasa. 2,1 juta orang frustrasi mencari kerja. 400 ribu orang menderita gangguan jiwa. Jadi luar biasa. Data berikut. Setiap 1000 orang, 264 anggota rumah tangga menderita gangguan jiwa. Artinya 1 dari 5. Coba lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Satu setiap 5, satu orang katanya. Ya mudah-mudahan di sini nggak semua ya. Jangan. 1 dari 5. Tapi insya Allah yang kumpul di sini sehat semua. Amin, insya Allah. Nah, ini adalah sebuah fakta dan data yang harus kita waspadai, bahwa orang yang stres semakin lama semakin banyak, gangguan jiwa semakin banyak. Ya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ya, bahkan petugas tahun ini 7 orang petugas menembak kepalanya dan bahkan memotong tubuh anaknya sendiri. Ya, kemudian gantung diri. Ada yang naik ke pohon yang bukan apa listrik yang tinggi itu di atas, saya putus cinta gitu, seperti itu. Nah, fenomena itu yang terjadi saat ini. Dari data-data yang Pak Ari bacakan, mulai dari frustasi, mulai dari keinginan untuk mengakhiri hidup dengan cara-cara yang tidak wajar, sampai banyak hal, bahkan dari 1 dari 5 orang mengalami stres tingkat tinggi. Itu dari data itu, kenapa itu bisa terjadi Pak Ari? Ya, di sini adalah bukti rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mampu mengendalikan hati dan pikirannya. Karena sesungguhnya semua orang bisa mengalami ujian seperti tadi, mengalami cobaan, dari mulai kehilangan pekerjaan karena PHK di mana-mana, sampai dengan dideteksi menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan, perceraian, putus cinta, dan seterusnya. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan perasaannya. Akibatnya menjadi penyakit yang lebih dalam lagi, makin rusak lagi, makin hancur lagi, akhirnya dia mengalami frustrasi. Sulit saya menjelaskannya, begini sajalah. Saya ingin adik-adik semuanya membayangkan, ya, bagaimana perasaan adik-adik mendengar lagu ini, bayangkan si dia. Silakan nyanyikan dulu satu lagu. Tutup matanya. Kau menolakku, hancur.
buka mata sekarang. Saya ingin interview Anda. Siapa yang Anda bayangkan? Saya membayangkan mantan kekasih saya. Apa yang terjadi dengan dirimu? Saya telah memberikan semuanya pada dia. Saya sudah setia pada dia. Lalu tiba-tiba dia meninggalkan saya. Lalu sekarang saya lagi sudah berusaha mencari move on, berusaha mencari lagi. Dan ketika saya menemukan seseorang, seseorang itu mempunyai pandangan negatif terhadap saya. Dia menolak saya. Itu yang membuat saya sakit. Sekarang sakit hati kamu? Saya sakit. Sangat sakit? Sangat sakit, sangat hancur. Kalau makan enak gak sekarang? Enggak. Enggak. Tidur enak gak? Tidur, gak nyenyak. Makan? Gak enak. Dunia seperti apa sekarang? Dunia terasa, saya merasa dunia gak ada apa-apanya, cuma saya tinggal sendirian. Sendiri, sepi? Sepi. Baik, ya. Namamu? Enggi. Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu kelihatan begitu sedih? Anggi? Saya keinget, entah namanya, entah bisa disebut siapa sekarang. Tapi dulu tuh kami pernah dekat dalam waktu cukup lama, dari SMP. Terus kapan kamu putus? Baru-baru aja ribut, terus kapan udahan putusnya? Minggu lalu, Pak. Sekarang putus? Gantung. Apa perasaanmu sekarang? Sebenarnya sih sayang, cuma gimana ya? Kecewa aja, dia ngelakuin kesalahan yang menurut saya besar. Terus apa kesalahan dia? Jadi dia pernah bilang, tolong jangan bahas masa lalu saya lagi. Kamu nyebut nama dia aja saya udah benci. Apalagi saya mau ketemu dia tuh udah sekarang sama galau, sekali gak kamu mau. Tapi minggu lalu mantannya minta tolong. Mantannya nelfon. Itu dia angkat. Dia curhat, kan lagi ada masalah sama saya, Pak. Dia curhat, jelek-jelekin saya di depan mantannya. Sekarang makin sedih kamu? Iya, Pak. Marah? Kesel? Marah, kesel, campur aduk, kecewa juga. Kalau makan enak gak? Makan sih masih biasa aja, Pak. Tapi kalau tidur makan masih lahap makan? Enggak juga, tapi agak kurang aja porsinya. Jadi kurang porsi? Apa? Kalau makan nasi, apa daging enak gak? Agak kurang rasanya. Bakso? Ya sama aja. Kalau nonton film, nonton musik makin sedih gak? Dengar musik sedih gak? Makanya saya gak nonton yang melo-melo gitu, Pak. Kalau belajar jadi ketika melihat huruf-huruf yang terbayang siapa? Wajah dia gak? Melihat pohon yang dilihat siapa? Kebayang dia. Lihat rembulan yang kebayang siapa? Dia. Melihat burung berkicau yang terdengar suara siapa? Dia. Oke. Sekarang semuanya ya, coba tutup matanya. Terus. Coba. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Ya cukup, buka mata. Kenapa kamu sedih? Karena saya memutar lagu yang mellow. Betul? Kalau kamu sedang sedih, kamu terus bawa perasaanmu. Makin lama kamu bawa perasaan, bisa-bisa bunuh diri kamu. Bisa-bisa rusak hidupmu. Coba ganti lagu happy coba sekarang. Ada gak lagu happy yang gembira? Coba, lagu apa sajalah. Kalau kita sedang sedih, sedang mellow, kita jangan ikuti perasaannya. Lagu apa nih? Tepuk tangan. Lagu apa? Ya, lihat. Sekarang lebih terhibur tidak? Lebih terhibur? Ya, lebih terhibur. Lebih terhibur? Iya, Pak. Kenapa tadi kamu ikuti? Jadi sesungguhnya orang yang sedang mellow, sedang frustrasi, sedang sedih, boleh nggak dikasih lagu kayak begitu? Jangan. Itu kalau tadi dikasih pisau langsung. Ya, dikasih minuman racun langsung. Betul? Dikasih pistol, duar, betul? Jadi apa kesimpulannya?
kita harus mampu mengalihkan pikiran kita. Permasalahannya ketika kita terbawa perasaan, kemudian mendengar lagu-lagu mellow, kemudian kau telah hancurkan hidupmu, hidupku berantakan, makin berantakan kita. Jadi artinya apa? Kita yang menentukan lagu-lagunya gitu. Anda bilang, tolong ganti lagunya, bilang sana. Ya, bilang. Tolong jangan kasih lagu itu lagi, bilang. Ganti. Iya, Mas. Jangan lagu sedih lagi. Bikin aku frustasi. Iya, bikin aku frustasi, Mas. Kasih lagu yang gembira gitu. Iya, kasih ya. Aku lagu yang lebih gembira. Ah, ya. Kamu apa? Iya Mas, tolong playlistnya diganti Mas. Tadi pagi saya udah move on. Mas Egi, terima kasih. Playlistnya nanti tolong diganti. Pak Ari, kita tahan dulu setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Masih setia bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Baik, sebelum Pak Ari menjelaskan fenomena apa tadi mengenai lagu-lagu tadi, saya ingin membangkitkan semangat yang tadi melo-melo. Kita beryel-yel dulu bersama. Mari. Generasi Emas. Generasi Emas. Generasi Emas. Generasi Emas. Generasi Emas. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Pak Ari, tadi kan Pak Ari nyuruh nyanyi lagu-lagunya mellow, kemudian di switch untuk mengubah perasaan yang tadinya mellow supaya tidak terikut, itu sebenarnya fenomena apa Pak Ari? Tadi saya sedang terjun ke alam bawah sadar mereka, ke dimensi subconscious. Ya. Mengapa? Karena di sini ya, secara intelektual itu alam sadar itu tidak menangkap memori yang banyak. Tetapi ketika saya masukkan sebuah musik dan musik itu membawa perasaan, maka perasaan itulah yang tertanam di alam pikirannya Mas Setio, ya. Mas Setio yang punya pacar tidak Setio gitu ya. Ya. Nah, pada saat itu muncul kembali memori-memorinya, kesedihannya, Anggi juga muncul kesedihan itu. Dan kemudian dia langsung menguasai pikiran Setio. Langsung menguasai pikiran dari Anggi. Dan sebagian dari mereka langsung terkunci pikirannya. Nah, mereka tadi saya bawa dalam suasana yang disebut dengan pembajakan amigdala, pembajakan pikiran. Emosi langsung mengkup gitu ya, menutup belenggunya sehingga terbawa. Nah, kalau itu diteruskan, dibayangkan-bayangkan betapa sedihnya ya. Temannya datang, aduh malang sekali kamu ya. Memang terus lagunya terus, lagu itu fotonya dipajang-pajang, lihat rembulan terpampang wajahnya. Aduh. Lihat bintang-bintang seolah air matanya. Aduh. Air mengalir seolah tangisannya. Lagunya lama-lama ini yang akan mengakibatkan depresi, frustrasi, dan kelamaan ini akan mengalami kerusakan sel otak gitu. Kelemahan daya ingat, betul kan udah mulai ya? Iya enggak? Iya apa enggak? Iya atau iya gitu ya. Dan bahaya sekali kalau diteruskan, ada tali, kalau tidak terkontrol bisa gantung diri, kemudian loncat dari tiang listrik, ya overdosis, atau biasanya ada makanan, makan aja terus itu kan. Biasanya orang stres akhirnya menjadi gemuk. Tapi Pak Ari, ada satu kata asing yang mungkin jadi bahan pertanyaan pemirsa, itu ada amigdala. Amigdala itu maksudnya apa Pak Ari? Amigdala itu ada sebuah kondisi di mana pada fungsi otak dia segera merespon negatif gitu ya, dan mengambil kekuasaan kepada pikiran sehingga kita merasa terkunci, sedih, susah gitu ya. Bahaya sekali itu ya berarti Pak. Nah, itu di hijack itu di apa, dikunci gitu ya. Nah, karena itu kita harus segera sadar kalau kita teruskan ada manfaatnya enggak pemikiran ini. Kalau ini kamu pelihara perasaan ini. Kamu berdua sini deh. Dua-dua yang sedang putus cinta sini. Silakan. Ya, menghadap sana. Kalau saya teruskan, kita teruskan kondisi ini, membuat kamu makin sedih atau makin senang? Makin sedih. Dikasih lagi lagu itu setiap hari, apa yang terjadi? Sangat sedih.
kemudian fotonya dipajang-pajang, apa yang terjadi? Bisa belajar apa enggak? Enggak, Pak. Enggak bisa belajar kan? Enggak bisa. Coba kamu juga, Anggi. Apa? Kalau lagu tersebut diulang-ulang lagi, makin terbayang tidak? Makin keinget semua kejadian, langsung kayak flashback gitu, Pak. Flashback kan, memorinya. Berarti yang sedang terbangkit apa, pemirsa? Memori masa lalu. Alam bawah sadar, memori masa lalu. Yang tersimpan, itu yang ada 90%. Kalau itu semakin lama menguasai dirimu, lebih menguntungkan atau merugikan dirimu? Sangat merugikan. Nah, sekarang pegang. Berarti sekarang, hari ini kamu buat keputusan. Kita teruskan lagu ini. Coba lagi-lagi, tolong. Teruskan lagunya. Yang tadi, ulangi lagi. Mau dengar lagu ini lagi? Tidak. Bagus. Tolong betul. Ulangi lagi. Mau kan dengar lagu ini? Tidak. Mau kamu terbawa lagi? Tidak. Mau kamu terbawa lagi? Tidak mau. Tidak. Tangan kamu sebelah kanan sini. Gini. Ya. Lihat wajah. Lagi. Kamu lihat wajah pacarmu, lihat sudah. Buang. Ini lihat, ini lihat sini. Pacarmu. Sudah, buang. Belum rela kayaknya. Masih mau kamu simpen, enggak berani kan? Berarti kamu masih mau nyimpen. Berarti kamu masih berharap untuk ketemu lagi kan? Masih ada harapan. Kamu masih ada harapan enggak sama dia? Enggak. Udah, simpen sini. Buang. Jangan buang ke sana kan, Niken. Buang aja. Lihat, buang. Jangan ninggal. Ke belakang. Ah, oke. Okay. Kamu masih mau buang? Enggak, pasti kamu masih mau simpan. Enggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nyambung lagi. Yeah. Ya. Tapi sekarang tolong kasih tahu, saya ingin berubah. Katakan. Saya ingin berubah. Saya setia. Saya setia. Saya teguh. Saya teguh. Saya kokoh. Saya kokoh. Saya harus menempuh hidup baru. Saya harus menempuh hidup baru. Saya tidak akan terpengaruh. Saya tidak akan terpengaruh dengan putus cinta. Dengan putus cinta. Karena itu sudah terjadi. Karena itu sudah terjadi. Saya akan maju ke depan. Saya akan maju ke depan. Saya akan jadi orang sukses. Saya akan jadi orang yang sukses. Saya buktikan kepada dia. Saya akan buktikan kepada dia. Dan akhirnya dia nanti akan menyesal. Dan akhirnya dia pasti akan menyesal. Bahwa saya orang sukses. Bahwa saya orang sukses. Yang pernah dilupakan oleh dia. Yang pernah dilupakan oleh dia. Selamat tinggal masa lalu. Selamat tinggal masa lalu. Oh, halo. Jadi apa kesimpulannya? Barusan Anggi dan Setia langsung memerintahkan stop lagu itu, saya ingin lagu yang lain. Kebanyakan dari kita tidak mampu, ya tidak mampu untuk membuat keputusan. Ya, tadi Anggi enggak berani, masih disimpan. Gak apa-apa, kasih waktu aja. Kalau dia tidak mau balik sama kamu, buang. Tapi kalau mau balik, oke, saya beri keputusan, kamu mau teruskan sama saya atau putus. Nah, permasalahan ini, ketika kita tidak mampu mengendalikan dan terus terbawa, banyak orang yang hancur di sini. Maka banyak kisah-kisah petugas yang bunuh diri, banyak orang-orang yang frustasi, banyak orang yang akhirnya lari ke minuman keras, akhirnya lari ke narkotika, lari kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Sesungguhnya itu bukan karena masalah lingkungannya, bukan karena masalah putus cintanya, tetapi kita bereaksi terhadap putus cinta. Jadi andalah penguasa diri Anda. Bisa? Pilih lagunya, ambil kegiatan, gerak dengan cepat, dan kemudian tinggalkan masa lalu. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kita harus tahu, tidak, saya bebas memilih apa yang saya putuskan. Lihat, dia sudah tersenyum bukan? Yo, lihat. Ya. Sedangkan kamu masih belum ikhlas. Tepuk tanganmu, masih wajahnya masih nampak di sini. Karena kamu belum buang ya, gak apa-apa. Nanti kamu boleh pilih. Boleh tepuk tangan untuk kita. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Soalnya masih mau nanya Pak, boleh diizinin Pak Ari? Nanya lagi? Ah, boleh. Boleh, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Nama saya Setio Dwi Atmojo. Oh, lengkap. Ya. Saya dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Begini Pak Ari, saya boleh dibilang masa muda sekarang itu gampang baper, bawa perasaan, sehingga saya mudah stres, gitu. Tetapi saat ditanya masalah saya lebih memilih untuk bungkam gitu Pak. Itu gimana solusinya Pak? Oke. Makasih. Maju. Baper. Baper. Bawa perasaan. Itu kali yang bikin ini gak bisa move on.
Kenapa kamu tidak bisa move on? Saya tidak bisa move on. Karena saya selalu memberi yang terbaik gitu, Mbak. Kepada siapa? Kepada seseorang yang saya cintai, yang saya sayangi gitu, Mbak. Saya selalu memberikan yang terbaik, tetapi ya terkadang saya ditinggalkan, Mbak. Sudah ditinggalkan sekarang? Sudah. Ditinggalkan? Ya. Sekarang kalau sudah ditinggalkan, kamu sudah terima kenyataan loh, kamu ditinggalkan. Karena saya sering ya, saya sudah menerima lah, Pak. Sudah terima? Sudah terima. Tapi sebelum acara ini? Sebelum acara ini, masih sedikit belum terima, gak terima. Berarti kuncinya di mana? Kuncinya? Pacarmu atau kamu sendiri? Saya sendiri, berarti. Apa harus kamu lakukan seharusnya? Saya harus mencoba untuk bangkit, membuang semua masa lalu yang membuat saya terpuruk, jatuh dan hancur. Boleh gak kamu dengar-dengar lagu itu lagi? Saya tidak boleh. Boleh gak kamu ingat-ingat itu lagi? Saya tidak boleh. Berarti ingat. Pilihannya di siapa? Pilihannya ada di diri saya sendiri. Lingkunganmu atau dirimu? Diri saya sendiri. Kamu yang menentukan? Iya. Kamu menentukan? Bukan orang lain, bukan keluarga, bukan siapapun. Kamu menentukan. Kalau kamu berhasil mengendalikan diri kamu, kamu akan survive. Pemirsa, begitu juga diri kita. Ada yang kena PHK, ada yang kena penyakit kanker, ada yang tidak dapat pekerjaan, ada yang putus sekolah. Anda mau marah, Anda frustasi, Anda kesal atau Anda bangkit, Anda penentunya, bukan lingkungan. Luar biasa, terima kasih. Dari kesimpulan tadi itu kan ada paradigma-paradigma berpikir yang memang harus dikendalikan oleh kita. Tapi seperti apa caranya? Kita jawab sesaat lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Pemirsa Indonesia yang cerdas, terima kasih masih setia bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Baik, kita masih bersama Pak Ari untuk sharing mengenai hal-hal yang tadi sudah terjadi di lingkungan remaja-remaja ABG Gaul. ABG Gaul dan ada yang labil mungkin dengan perasaannya. Menurut saya ini merupakan paradigma berpikir mereka, Pak Ari, yang mana sebenarnya itu bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tapi bagaimana, Pak Ari, caranya? Ya, ini kan memang kompetensi berpikir ini jarang sekali diajarkan. Ya. Kita selama ini hanya diajarkan untuk menghitung matematika, fisika, indeks prestasi, tapi tidak diajari kompetensi menguasai pikiran. Kompetensi menguasai bagaimana memprogram diri kita. Kalau ingat, masih ingat komputer? Ya, kita tahu bahwa kita punya screen. Kita punya hard disk. Masih ingat ya pertemuan yang lalu, alam bawah sadar. Alam bawah sadarnya Satria bahwa dia putus cinta, sehingga ketika didengarkan lagu, alam bawah sadarnya ikut lagi, sedih lagi, air matanya menetes gitu. Karena alam bawah sadar itu menangkap perasaan gitu. Ketika dia tersentuh, dia muncul lagi menguasai pikirannya. Tetapi sesungguhnya kita punya keyboard ya. Tadi dia memainkan keyboard otaknya. Ya Satria, Setia ya. Setio memainkan keyboardnya, kemudian dia memilih untuk tidak memilih lagu-lagu yang mellow, ganti lagu yang positif. Nah contoh seperti ini. Ini ada seorang bapak yang pecandu minuman keras, ya, minuman alkohol gitu. Punya dua anak. Bapak ini meninggal karena overdosis. Akhirnya setelah dia dikubur, anaknya yang dua itu berbeda. Yang satu, dia ikuti bapaknya. Dia marah dengan bapaknya, dia frustrasi dengan bapaknya, dan akhirnya dia pun ikut menjadi pemabuk. Sedangkan yang satu, dia berbeda. Yang satu, dia memilih untuk terus berdagang, meneruskan usaha bapaknya yang tersisa, dan akhirnya maju. Ketika ditanya, kenapa anak ini bisa maju sementara kakaknya masuk penjara dalam keadaan sengsara. Sang anak, si adik itu berkata, saya sudah bosan hidup sengsara dan saya memilih untuk maju. Lihat, bapaknya sama, dua anaknya yang sama, dua-duanya anaknya, tapi apa yang membuat berbeda? Cara berpikirnya. Mari kita lihat gambar di belakang ini.
bahwa kita punya kemampuan untuk memilih. Apakah kita menjadi positif yang berwarna hijau naik ke atas untuk senantiasa optimis, atau kita memilih yang merah, tarikan energi negatif. Untuk yang positif senantiasa membawa kepada fitrah kita, yaitu semangat, pantang menyerah, tetap punya rasa tanggung jawab, bekerja dengan keikhlasan. Sedangkan yang bawah adalah Anda memilih alam bawah sadar akibat dari frustasi yang terjadi di masa lalu. Pertanyaannya, yang tengah, yang memilih siapa? Bapaknya? Tetangga? Ayah? Ibu? Guru? Atau diri sendiri? Gitu. Jadi ketika Anda frustrasi, Anda stres, sesungguhnya siapa yang menentukan itu? Nah, kompetensi ini yang harus dimiliki oleh seluruh pemirsa di Indonesia. Dengan cara seperti ini, maka kita akan senantiasa berada pada jalur yang positif, sikap mental positif, untuk terus maju di tengah permasalahan seberat apapun. Dengan cara inilah Indonesia akan maju. Sumber daya manusia Indonesia, di mana pemudanya di tahun 2030, yaitu 200 juta, apabila memiliki sikap mental positif, maka mereka bangkit. Meskipun dia putus sekolah di SD, meskipun putus sekolah di SMA, meskipun putus sekolah di kuliah, meskipun tidak punya modal, maka dia akan terus bangkit karena dia memilih untuk menjadi orang yang hebat. Luar biasa. Pilihan ada di tangan kita, ya Pak Rina. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, dari SK Business School. Silakan. Pak Rina, nama saya Aldo Abdillah dari ISQ Business School. Yang saya mau tanyakan, gimana caranya agar kita tidak salah untuk terus menjalani hidup ini? Terima kasih. Oke. Aldo, saya ingin tanya sajalah. Susah kalau bertanya. Saya ketika Aldo bertanya, yang bertanya apanya? Pikirannya. Tapi saya ingin bertanya bukan kepada pikirannya. Saya ingin bertanya kepada alam bawah sadarnya, ya. Oke, Aldo. Saya dengar Anda juara bulu tangkis. Alhamdulillah. Tahun berapa? Terakhir 2013. 2013. Ya. Gelar apa yang Anda raih? Saya Asian School Mixed Double. Double. Mixed Double Badminton. Mixed Double ya. Badminton, ya. Asian School. Ya. Saat itu final yang Anda lawan siapa? Dari Thailand. Dari Thailand. Ya. Skornya berapa? Waktu itu 21-13, 21-17. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi Anda juara. Pertanyaannya, berapa kali Anda kalah dalam perjalanan hidup Anda dibandingkan juaranya? Kan juara. Kalahnya berapa kali? Coba yang Anda ingat. Wah, nggak keinget. Banyak banget. Berapa? 10, 20? Ya, bisa 20-30 kali. 20-30 kali? Iya. 20-30 kali kalah, pemirsa. Ketika dikalah satu, kenapa Anda tidak berhenti? Karena dari awal saya udah punya tujuan untuk... Apa tujuanmu? Waktu itu jujur saya materi, saya pengen materi. Punya uang saku sendiri. Punya uang saku, kenapa ya. Anda punya uang saku? Pengen mandiri, pengen gak minta sama orang tua lagi dulu. Kenapa Anda ingin mandiri? Ya pokoknya pengen rasanya beli apapun tuh pakai uang sendiri, jadi benar-benar ngerasa puas gitu. Apa yang ingin dilihat oleh orang tua dan dengar orang tua, dan apa yang ingin Anda rasakan? Saya jujur karena orang tua saya banyak berharap sama saya, karena dari kecil saya sudah keluar dari rumah kan asrama, jadi pasti orang tua saya setiap kumpul sama keluarga selalu ngebanggain saya, dan saya pengen okay. Salah satunya kamu dibanggakan oleh orang yeah. tuamu. Oke. Ketika yang kedua kali kalah atau menang? Kalah. Dua, kalah. Ketiga? Kalah. Empat? Kalah. Lima? Kalah. Enam? Kalah. Tujuh? Kalah. Delapan? Kalah. Sembilan? Kalah. Sepuluh? Kalah. Kenapa kamu terus? Ya saya belum mencapai tujuan saya itu. Apa yang kamu tuju? Mandiri? Mandiri. Kamu yakin bahwa suatu saat kamu akan berhasil? Saya yakin. Kenapa kamu merasa yakin bahwa kamu akan berhasil? Ya mungkin karena emang saya udah yakin banget dari awal saya latihan, mau kalah pun saya yakin emang ya saya bakal sampai tujuan itu. Ke 11? Kalah. 12? Kalah. Ke 20? Kalah. Ke 30? Ya, berhasil. Ke 30, dia berhasil. Tepuk tangan dulu. Jadi apa sesungguhnya yang membuatmu berhasil? Ilmu badmintonmu, smashnya,
backhandnya, ini apa, ini apa namanya? Overhand. Overhand, ini? Smash. Smash, ini? Ini ya overhand juga. Overhand juga. Yang membuat kamu hebat, smashnya, backhandnya, atau overhandnya? Sesungguhnya apa yang membuat kamu hebat? Keyakinan saya. Keyakinannya. Oke, tepuk tangan dulu. Kenapa? Kenapa kamu tidak berhenti ketika kamu kalah di hitungan ke 10, 20, 30? Apa yang buat kamu terus maju? Ya, itu tadi. Pokoknya saya intinya udah yakin, emang udah yakin sama diri saya. Kan saya juga mix double, saya sering ngobrol sama partner saya sering influence dia untuk tetap yakin. Karena kan saya main berdua itu, Pak Ari, jadi nggak bisa mengandalkan diri sendiri juga. Jadi saya selalu ajak dia ngobrol buat mencapai tujuannya itu. Oke, tepuk tangan, silahkan duduk. Jadi apa kesimpulannya, Pak Mirza? Pertama kalah, dua kali kalah, tetapi kenapa dia terus memilih untuk maju? Dia punya misi di mana hati dan pikirannya bersatu. Dia punya kepercayaan bahwa saya akan jadi orang mandiri. Siapa yang menanamkan? Bapaknya yang menanamkan. Apa yang menanamkan bapaknya? Kamu orang yang saya banggakan, masuk ke alam bawah sadarnya, tersimpan dalam dirinya, saya orang yang dibanggakan, ditambah bahwa saya akan mandiri, maka pada saat itu dia mengatakan, gagal hanyalah keberhasilan tertunda. Dan dia memilih terus maju, sampai dia menjadi juara ASEAN. Luar biasa. Keyakinan yang harus terus-menerus dibangun ya Pak Ari. Dan kita juga yakin waktu kita masih ada, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Diri harus kuat menyatakan bahwa diri kita akan menjadi orang yang sukses nantinya. Nah, Pak Ari, mengenai tema kebebasan memilih, ketika kita diberi hak untuk bebas memilih, sebenarnya memilih itu kita, siapa yang harus kita ikuti? Diri sendiri, keluarga, lingkungan, atau orang terdekat kita? Ya. Yang saya maksud kebebasan memilih adalah kebebasan memilih ketika kita mendapatkan sebuah musibah atau bencana. Ya. Ketika tadi ada orang tuanya meninggal. Dia bebas memilih mau ngikuti bapaknya yang terkena korban miras atau dia memilih bebas dari narkotik, dari bebas dari narkotika, bebas dari miras dan kemudian memilih untuk sukses. Artinya, kita mampu merespon kejadian apa saja terserah dari kita. Kalau kita mengatakan, oh saya memilih untuk lagu melo, ya melo aja terus. Kalau kita memilih jadi susah, ya susah aja terus. Tetapi kalau kita memilih bahwa saya mampu keluar dan kemudian saya memilih untuk menjadi juara, maka dia akan juara terus. Tapi Pak Ari, kalau ada kata terserah, artinya kan ke diri sendiri ya? Yeah. Kalau pilihannya salah? Pertanyakan pilihannya. Jadi setiap kali ada pilihan, pertanyakan pilihannya ini akan membawa keberuntungan atau membawa keburukan. Kalau pilihannya membawa kepada keburukan, segera pindahkan, ya, lakukan shifting, bergerak untuk memilih yang positif, yang memilih yang lebih maju. Contoh, ketika Aldo bermain bulu tangkis menjadi juara ASEAN, Aldo bebas tidak untuk memilih, saya berhentilah sudah 10 kali, boleh tidak? 12 kali, lihat, saya tidak mungkin, boleh tidak? Boleh, 20 kali saya gagal. Boleh apa tidak? Boleh, tetapi Aldo memilih apa? Terus maju. Kenapa Aldo terus memilih maju? Karena keyakinan. Lihat gambar di sini. Ya. Jadi Aldo memilih untuk berpikir tetap positif. Boleh dimunculkan? Yaitu tarikan positif ke atas. Membawa keberhasilan. Membawa kesuksesan. Dan itu adalah diserahkan kepada Aldo sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan kemampuan berbicara kepada diri sendiri. Diskusi kepada diri sendiri. Bukan diskusi kepada orang lain. Bukan tanya kepada orang lain. Tapi tanya ke dalam diri sendiri. Berpikir. Jadi kita harus mampu memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ini semua tidak cukup.
Lihat, gambar di belakang ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Satu gambar lagi harus dimunculkan. Ya, ke atas memilih positif, Aldo memilih untuk terus maju, betul? Atau ke bawah, yaitu negatif. Akan tetapi kenapa Aldo terus maju? Lihat gambar ini. Sistem keyakinan Aldo apa? Saya juara. Yang mendorong Aldo jadi juara apa? Saya ingin mandiri. Yang membuat dia terus berjuang apa? Saya kebanggaan orang tua. Yang ditanamkan adalah atau tertanam, saya kebanggaan orang tua yang mampu mandiri, maka berapapun kekalahan tidak akan menghentikan saya, dan akhirnya saya menjadi juara Asia Tenggara. Apa kesimpulannya? Dua hal kompetensinya. Pertama, kemampuan Aldo memilih reaksi positif. Kedua, keyakinan yang ditanam oleh dirinya dan ayahnya. Ayahnya menanamkan, kamu kebanggaan, masuk, saya kebanggaan. Kedua, saya harus mandiri. Maka 10 kali kekalahan tidak bisa menghentikan Aldo. 20 kali kekalahan tidak bisa menghentikan Aldo. Mengapa? Karena otaknya, ya Aldo berdiri. Karena belief system Aldo, sini. Belief system Aldo dibentuk. Yang bentuk siapa? Bapaknya. Apa yang ditanam oleh bapaknya? Kamu kebanggaan keluarga. Yang kedua, saya orang yang mandiri. Maka kalah berapa kali pun tidak bisa menghentikannya. Artinya kompetensi Aldo ada dua. Apa itu? Bebas memilih. Yang kedua, yakin dan bangga. Sederhana, tetapi perlu bukti untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih Aldo. Luar biasa. Kita lempar pertanyaan ke Fir, ada yang ingin bertanya? Oh, silakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Saya ingin bertanya Pak, lebih tepatnya sharing aja. Sebenarnya saya waktu itu pernah mempunyai suatu pilihan. Dan pilihan tersebut ada dua pastinya. Waktu itu saya daftar setelah lulus SMA. Alhamdulillah saya mendaftar di beberapa kampus dan beberapa universitas. Dalam waktu itu saya jalurnya jalur undangan. Saya tidak mempersiapkan yang namanya jalur tulis karena memang waktu itu saya sedang ada suatu problem. Jadi saya berharap seperti itu. Dan alhamdulillah saya diterima di dua kampus waktu itu. Salah satunya di universitas di luar Jakarta, yang satunya lagi di Poltekkes. Dan saya memilih Poltekkes karena kenapa? Waktu itu saya meminta saran kepada orang tua. Dan sebenarnya sih tanpa saya bertanya pun saya inginnya memilih universitas tersebut. Yang bisa dibilang saya dapatnya tuh susah payah dan tidak setiap orang tuh bisa gitu masuk SMPTN. Kemudian saya bertanya kepada ayah saya. Kemudian ayah saya menyarankan, "Dah, kamu masuk Poltekkes saja." Berhubung jarak antara rumah dengan kampus pun juga tidak jauh walaupun kamu harus ngekos. Dan satu lagi, itu yang sangat saya, apa ya, saat ini terbenak di pikiran saya terus, kamu itu harus jadi lebih baik daripada ayah dan keluarga. Karena kamu anak pertama, kemudian kamu harus bisa gitu membuktikan bahwa kamu itu bisa gitu. Jangan hanya kamu biasa-biasa aja. Okay. Intinya seperti itu. Dan bagaimana menurut Bapak gitu atas pilihan saya tersebut? Maju ke depan sini. Pegang mikrofonnya. Cita-citamu ingin jadi apa? Dokter? Awalnya saya ingin jadi dokter. Gagal atau berhasil? Gagal. Gagal. Lalu sekarang kamu kuliah di? Di Poltekkes, Kemenkes Jakarta 3. Apa cita-citamu sekarang? Sekarang cita-cita saya berhubung saya di teknologi laboratorium medik. Apa cita-citamu? Saya ingin membuka laboratorium dan sebelumnya pasti saya ingin bekerja terlebih dahulu untuk mencari suatu apa. Cita-citamu kerja. Akan jadi pekerja di laboratorium atau ada yang lebih tinggi lagi? Lebih tinggi lagi itu, saya ingin membuat laboratorium. Apa cita-citamu? Ya, cita-cita saya adalah membangun suatu. Lihat kamera ke depan. Lihat, apa cita-cita saya? Cita-cita saya adalah ingin membuat suatu yang lebih besar lagi. Saya ingin membuat suatu pemeriksaan di laboratorium milik saya sendiri. Bagus. Tepuk tangan. Berapa dokter yang akan kamu pekerjakan kalau kamu sudah punya klinik dan laboratorium?
Saya ingin 100. 100 dokter. 100 dokter bisa tangan. Saya bagus sekali. 100 saya dokter. Bisa berhubungan dengan mereka. Oke. Okay. Kamu kan gagal jadi dokter, benar? Betul. 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 Kamu pengin punya bawahan dokter? Pengin. Pengin. Kamu gambar di rumah kamu setelah dari sini. Gambar klinikmu. Sebelahnya klinik, sebelahnya laboratorium. Gambar berapa dokter dalamnya. Gambar kursi kamu, meja kamu. Tuliskan, tempel di kamar kamu. Tolong nanti kalau saya masih hidup, ya. 10 tahun lagi atau ya. 15 tahun lagi, ingat saya bahwa kamu akan mewujudkan itu. Janji sama saya. Amin. Saya akan mewujudkan, katakan. Saya akan mewujudkan. Akan mewujudkan impian saya. Impian saya. Saya akan punya. Saya akan punya sebuah laboratorium. Sebuah laboratorium dan rumah sakit kecil. Dan rumah sakit kecil beserta 100 dokter dalamnya. Beserta 100 dokter saya di dalamnya. Saya akan wujudkan itu. Saya wujudkan itu sebagai bukti. Sebagai bukti. Meskipun saya tidak sempat jadi dokter. Meskipun saya tidak sempat menjadi dokter. Saya mengamali dokter itu. Saya ingin mempekerjakan dokter itu. Saya bisa lakukan ini. Saya bisa lakukan saya itu. Saya percaya. Saya percaya. Engkau semua akan lihat. Kita semua akan lihat. Engkau akan dengar. Engkau akan dengar. Dan engkau akan rasakan. Dan engkau akan rasakan. Saya penentunya. Saya penentunya. Amin. 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 Robbal alamin. Silakan. Luar biasa. Terima kasih Pak Ari, nanti berikan kami motivasi yang membangun agar kita yakin dan memiliki kebebasan memilih yang terbaik untuk diri kita. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Generasi Emas. Intellectual is not enough. Kami bukan hanya mencetak sarjana, tapi pengusaha profesional sukses berkarakter. Kebebasan memilih disertai dengan keyakinan dan pribadi yang baik menjadi kunci kesuksesan kita. Pak Ari, terima kasih ilmunya bahwa menyadarkan kami semua yang ada di sini bahwa kami memiliki hak untuk bebas memilih apa yang terbaik bagi diri kami. Dan saya pribadi yakin dan juga teman-teman yang ada di sini bahwa suatu saat nanti kami akan jadi sukses sesuai dengan pilihan kami. Dan kali ini silakan Pak Ari berikan motivasi agar kami membangkitkan apa yang ada di dalam diri kami lebih lagi. Silakan Pak Ari. Sebelum saya bicara, saya penasaran. Saya ini orang yang suka menulis, membahas. Saya mau tahu fenomena Aldo, juara badminton Asia Tenggara untuk remaja. Aldo, saya ingin tanya Aldo, Anda juara 30 kali Anda kalah, tapi Anda juara kelas Asia Tenggara. Saya ingin tanya, bapakmu itu mengatakan apa kepada dirimu? Bahwa kamu dibanggakan, betul? Iya. Berapa kali bapakmu menyampaikan bahwa kamu kebanggaan keluarga? Kalau dihitung saya nggak ngitung, cuman sangat sering saat saya di rumah mau balik ke asrama lagi, pasti selalu diajak ngobrol sama ayah saya, terutama bahwa dibilang bahwa ya saya kebanggaan orang tua. Berapa tahun kira-kira? 6-7 tahun. Tepuk tangan, cukup. Makasih ya. 7 tahun ayahnya Aldo memprogram harddisknya Aldo. Ditanamkan di alam bawah sadarnya Aldo bahwa Aldo adalah kebanggaan keluarga dan terendap di situ. Maka tahap berikutnya hanyalah membuktikan harddisk itu, dan harddisk itu bekerja sesuai dengan program yang ayahnya buat. Inilah yang penting harus kita miliki untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Bukan hanya sumber daya alam, bukan hanya energi, tapi sumber daya manusia Indonesia seperti Aldo. Kita harus memprogram diri kita, memprogram harddisk kita, memprogram masa depan kita, memprogram 200 juta pemuda Indonesia menjadi pemuda-pemuda kelas dunia. Bukan hanya sarana prasarananya kelas dunia, tapi mindset kelas dunia, jiwa kelas dunia, sistem keyakinan kelas dunia, itulah yang harus ditanam. Sehingga ketika Aldo menjadi juara dunia, itu hanyalah terpaksa jadi sukses. Jadi sukses adalah sesuatu yang pilihan, di mana tidak ada pilihan lain. Kita memilih untuk sukses.
Kita memilih untuk berhasil karena pilihan kedua kita tidak punya. Pilihan gagal kita tidak punya. Pilihan untuk kalah kita tidak punya. Yang ada satu pilihan bahwa kita bisa. Inilah yang tertanam di dalam jiwa bangsa Indonesia. Itulah mengapa dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pemirsa, Anda akan melihat apabila hal ini terjadi di seluruh Indonesia, Anda akan merasakan perbedaan yang luar biasa. Anda akan mendengar berita-berita positif, kisah-kisah positif yang ada pada jiwa bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya, apabila kita mampu berhasil membangun jiwa bangsa Indonesia, membangun 90% dari jiwa kita, bukan yang 10% yaitu alam sadar, intelektual, tapi 90% jiwa kita, saya yakin dan percaya bahwa bangsa ini kelak akan menjadi bangsa adidaya. Tahun 2020, tanamkan Indonesia berkarakter. 2030, Indonesia sejahtera, per kapita 16.500. 2045, Indonesia adidaya, poros dunia, kesejahteraan dunia. Tanamkan itu di seluruhnya. Pemuda-pemuda Indonesia, katakan, saya pemuda Indonesia memiliki keyakinan dan tidak punya pilihan kecuali menjadi bangsa adidaya. Saya pemuda Indonesia, saya yakin dan percaya bahwa kami akan menjadikan bangsa ini bangsa perkasa. Mengapa? Kami tidak punya pilihan lain. Terpaksa bangsa ini jaya. Mengapa terpaksa? Kami tidak pernah memilih menjadi bangsa kelas 2. Tanamkan itu baik-baik. Seperti bapaknya Aldo menanamkan di jiwa Aldo. Acara ini, program ini, Indonesia Emas, program hari ini TVRI tidak lain menanamkan alam bawah sadar pada pemuda-pemuda Indonesia. Kita memilih untuk sukses. Kita yang menentukan masa depan bangsa kita. Kita yang mengatakan kita berjaya. Dan suatu saat di tahun 2030, 2045 semua akan terjadi. Karena apa yang kita gambar tentang masa depan kita, apa yang kita tuliskan tentang masa depan kita, tertulis pada jiwa pemuda-pemuda saat ini. Apa yang terjadi saat ini karena masa lalu kita tidak memprogram dengan baik. Penjajah-penjajah telah memprogram bahwa bangsa kita adalah bangsa kelas 2. Hari ini kita perbaiki program bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa kelas 1. Lebih hebat dari Amerika, lebih hebat dari Jerman, lebih hebat dari Jepang, lebih hebat dari bangsa pun. Tanam itu. Katakan, kami Indonesia, pemuda-pemuda yang kelak akan bangkit, membangun perubahan. Tanamkan. Saya ingin jadi bapaknya Aldo. Ya, untuk menyampaikan kisah ini kepada pemuda Indonesia. Tidak ada pilihan lain, maju. Tidak peduli putus sekolah, tidak peduli siapapun orang tua, maju. Buktikan Indonesia adidaya. Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi, cinta? Berjalan. Tanamkan pemikiran positif di jiwa bangsa Indonesia. Tanamkan pemikiran pantang menyerah pada jiwa bangsa Indonesia. Tanamkan pikiran bahwa kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanamkan keyakinan diri bahwa di dalam kita ada cinta. Cinta yang tidak bisa terpatahkan. Cinta yang tidak mudah dihancurkan. Cinta untuk berbagi kepada sesama. Cinta untuk menolong bangsa, menolong orang tua, menolong tanah air ini. Hidupkanlah cinta itu. Karena cinta sejati adalah cinta dari Sang Maha Perkasa untuk membangun peradaban Indonesia. Kekuatan hati yang berbeda.
Saya bimbing kamu sampai tercapai cita-citamu. Sukses.